إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤمن كل عالم بالدنيا وجاهل بالآخرة Tauhid, cari yang tauhid. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para santri Al-Ma'un Center rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Al-Qawaid Al-Arba, penjelasan empat kaidah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Terakhir sampai perkataan beliau bahwa kesyirikan dengan menjadikan orang-orang soleh yang telah wafat sebagai perantara, ini adalah kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, yaitu pada zaman Nabi Nuh, Rasul pertama. Kemudian di akhir zaman juga terjadi, bahkan sampai detik ini. Ya, perhatikan, dijaga adab-adabnya. Sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh dianggap, diyakini sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini adalah perbuatan syirik. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, yang mengaku Islam, dia membaca ayat Al-Quran tapi tidak pernah dipahami tafsirnya. Padahal kalau kita membuka saja tafsir para ulama, ya, semuanya sama intinya. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa menjadikan orang-orang mati, orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, semuanya sepakat termasuk perbuatan syirik. Silahkan dibuka tafsirnya Ibnu Jarir atau Bari, dibuka tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Imam Al-Baghawi, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir As-Sa'di, dan seterusnya. Sama intinya, mereka menjelaskan ayat demi ayat, terutama ketika melewati ayat yang berkaitan dengan mencari wasilah. Orang yang mencari wasilah atau perantara, yaitu dengan menjadikan orang-orang soleh yang telah mati, itu adalah perbuatan syirik. Yang benar adalah menjadikan ketaatan sebagai perantara, terutama ketika berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri orang-orang soleh, ya tasabiquna ilallah, mereka itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba apa? Berlomba-lomba mendekatkan diri dengan
menjadikan ketaatan sebagai perantara. Ketika mau berdoa minta keturunan, minta anak, membaca Al-Quran dulu, sholat sunat dulu, sedekah dulu, ya, berpuasa sunat dulu, berbuat baik dulu. Setelah itu baru mereka mengangkat kedua tangan, bersolawat dulu, memuji Allah dulu, bil ibadah, dengan ibadah, dengan ketaatan, li faqrihim ilallahi, karena mereka merasa butuh kepada Allah, wa hajatihim, merasa sangat berhajat, wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap kasih sayangnya Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka juga takut dengan siksa. Wa man kana kadzalika fa inna la yasluhu an yakuna ilahan yu'a wa yu'badu ma'allah. Jadi orang-orang soleh itu tidak layak, tidak pantas dijadikan perantara, apalagi sampai disembah. Jadi kita tidak boleh hukumnya datang ke, di Kalimantan Barat ini ada enggak makam yang dikeramatkan? Ada. Di mana? Di Bawah. Di Bawah. Makam apa namanya? Makam apa namanya? Makam Habib. Di mana lah di Bawahnya? Di mana? Dekat Sungai Bos. Awalnya sering, tiap tahun pondoknya di jalan. Ya, di situ ngapain? Tahlilan, baca-baca doa ataupun berdoa. Ya, kalau mendoakan boleh. Ya, kalau mendoakan boleh. Mendoakan boleh. Membaca Al-Quran, walau alam diperdebatkan. Ya, membaca Al-Quran di kuburan diperdebatkan. Ya. Majelis Tarjim Muhammadiyah tidak merekomendasikan baca Quran di kuburan, karena butuh penelitian. Masih ada nggak dalilnya? Kalau kita belum yakin nggak ada dalilnya, jangan. Ya, nggak usah dilakukan dulu, itu lebih aman. Tapi kalau memang ada dalilnya, silakan. Sepanjang yang saya ketahui, saya belum dapat dalil dari Al-Quran maupun hadis bolehnya membaca Al-Quran di kuburan. Tapi kalau berdoa ada, ya, kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita. Ketika kita melewati kuburan, ya, kita doakan mereka. Ya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang telah mati. Yang tidak boleh tadi, ya, menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, menganggap di tempat itu lebih berkah, ini enggak boleh. Dari mana dalilnya tempat itu lebih berkah? Ya, sehingga orang merasa lebih puas berdoa di kuburan orang soleh daripada berdoa di masjid. Lebih puas berdoa di kuburan daripada di rumahnya ketika sholat malam. Enggak ada dalilnya. Dari mana tahu di situ istimewa? Enggak ada istimewanya. Kita butuh dalil untuk mengatakan tempat itu berkah, tempat itu keramat. Butuh dalil. Kalau enggak ada dalilnya, kita enggak boleh. Ya. Baik, berikutnya halaman 353. Wa dalilul ahjar, dalil adanya orang-orang musyrik menyembah ahjar. Menyembah apa? Batu. Jamak taksir dari hajarun. Wal asjar, menyembah pepohonan. Ya. Syajaratun. Ya, jamak taksirnya ahjar. Dalilnya adalah surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Apakah afara'aitum? Apakah kalian pantas yang menjadikan Al-Lata? Lata ini makam yang dibuat dari batu. Wal Uzza, Uzza ini adalah pohon.
Wa manat, manat juga sama batu, ya berupa candi, berupa patung, berupa yang diukir. Asila asalisata al ukhra, dijadikan, apakah pantas dijadikan tiga sesembahan selain Allah? Ini adalah sindiran Allah kepada orang-orang musyrik. Hadhil ayatu dalilun anna hunaka man ya'budul ahjaro wal asjaro minal musyrikin. Surat An-Najm ayat 19 sampai dengan 20, bukti bahwa ada orang-orang musyrik yang menyembah batu dan pohon, walaupun bentuknya beda-beda. Ada bentuknya kuburan, kuburan dari batu. Ada bentuknya patung, ada bentuknya kubah, bentuknya candi. Faqauluhu, Allah mengatakan afara'aitum, kata-kata afara'aitum hada istifhamu inkarin. Ini adalah bentuk pertanyaan yang maksudnya adalah mengingkari, bahwa itu harus diingkari, ya. Sesembahan Lata Uzza dan Manat harus diingkari, harus dijauhi, ya. Tidak boleh didekati. Ain akhbiruni min babi istifhami al-inkari wa taubih. Mengabarkan kepada kita dalam bentuk pertanyaan, apa ra'aitum? Apakah pantas, ya? Ini adalah pertanyaan yang maksudnya adalah al-inkar, mengingkari, wa taubih. Apa itu taubih? Mencela, ya. Seluruh sesembahan selain Allah wajib dicela, wajib kita rendahkan. Tentu saja dengan cara-cara yang santun. Bukan berarti kita harus datang ke tempat peribadatan orang kafir lalu kemudian mencela, mencaci maki, bukan seperti itu. Ya, maksudnya kita menyampaikan di depan orang-orang yang mau beriman, ya, bahwa sesembahan seperti itu sesembahan yang hina. Apa sih artinya sebuah batu? Apa sih artinya sebuah pohon, ya, yang tidak bisa berbuat apa-apa kok disembah? Tentu saja mereka punya alasan juga, ya. Mungkin kalau sekarang mustahil, ya. Apa itu? Ayam. Menurut ayam. Sekarang mungkin kayaknya mustahil, ya. Masih ada orang yang berpatung, nyembah pohon. Ya. Di zaman dulu pohon itu bisa berbicara. Itu masalahnya. Ya. Sekarang mungkin sulit kita menemukannya, ya. Di zaman Nabi, Uzza ini bisa berbicara, mengeluarkan suara. Ya. Demikian hebatnya jin diberikan kemampuan oleh Allah masuk ke dalam pohon bisa berbicara. Sehingga orang yang lewat itu dia penasaran, bertanya, dijawab sama pohonnya. Makanya banyak yang jatuh kepada kesyirikan. Allah ta bitahfifita, tahfif ini maksudnya tanpa tasdid, ya. Allah ta artinya ismun sonamun, ismu sonamin, nama berhala, ya. Fi ta'ifi, di daerah ta'if. Wa huwa ibaratun an sohrotin mankusati. Jadi berhala ini perwujudan dari ukiran yang dipahat, batu yang dipahat. Alaiha, di atas kuburan tersebut, di atas batu tersebut, baitun, ada rumah, ada rumahnya. Mabniun, yang dibangun. Wa alaihi sakairu, bahkan ada kelambunya. Tahu kelambu? Ya, satair. Yudohi al-Ka'bata, menyerupai Ka'bah. Wahaulahu sahatun, kemudian ada pagarnya.
kasih pagar. Wa indahu sadanatun, ada juru kuncinya. Tahu juru kunci? Ya, orang yang memegang atau menguasai wilayah itu. Kanu ya'budunaha min dunillah azza wa jalla. Ya, dan mereka menyembah lata ini. Wa hiya lisakif. Berhala ini diaku oleh kabilah Sakif. Wa ma walahum minal qabail, dan kabilah-kabilah lainnya. Yufakhiruna biha, dan mereka sangat bangga. Sangat merasa bangga memiliki berhala yang namanya Lata. Ini cara baca Al-Qur'an sudah beda. Apa ara'aitumul Lata? Boleh. Ya, tapi artinya apa tadi? Nama berhala yang terbuat dari batu yang di. Tapi kalau bacanya apa ara'aitumul Lata? Boleh juga. Jadi kalau kita imam ada yang membaca apa ara'aitumul Lata wal Uzza wal Manat as-salisata al-ukhra, enggak salah. Ada juga imam yang membaca apa ara'aitumul Lata wal Uzza wal Manat as-salisata al-ukhra, benar juga. Ya, karena memang ada dua cara baca. Apabila ta'nya ditasydid, ditasydid di ta'i, ismu fa'ilin. Ini nama nama dari bentuk fa'il, isim fa'il. Ismin fa'il itu dalam aturan sorof, insyaallah nanti kalau sudah selesai nahwu kita akan belajar sorof. Min berasal dari kata lata yalutu. Lata itu membuat adonan, telah membuat adonan roti. Yalutu sedang atau akan membuat adonan roti. Al-Latta orangnya yang membuat adonan roti. Siapa dia? Rajulun solehun, laki-laki soleh. Karena dahulu yalutu as-sawiko, membuat adonan roti dari gandum. Wayut imuhu, dan menyedekahkannya lil hujjaji, kepada jamaah haji yang datang. Ahli sedekah, sedekah roti. Falamma mata, ketika sudah mati, banu ala qabrihi baita, orang-orang membuat rumah di atas makamnya. Sehingga syariat ini dihapus oleh, bukan syariat, dilarang di dalam Islam membuat rumah di atas kubur. Wa arhu alaihi as-satairu, kemudian mereka menutup dengan kelambu. Fasaru ya'budunahu min dunillah, dan jadikan sesembahan selain Allah. Hadza huwa al-latta, cara baca yang kedua. Intinya sama. Kalau tanpa tasydid itu adalah berhala terbuat dari batu. Kalau dengan tasydid, makam seorang laki-laki soleh ahli sedekah, yang semasa hidupnya suka menyedekahkan roti bagi jamaah haji. Ada yang ngantuk? Ngantuk silakan cuci muka. Cuci muka. Wal Uzza, sekarang penjelasan Uzza. Apa itu Uzza? Uzza sajaratun minas salam fi wadi Nakhla, pohon di daerah Salam di lembah Nakhla, posisinya antara Mekah wa Taif dan kota Taif. Haulaha banaun wasata'il. Jadi sekitar pohon-pohon ini ada bangunan dan ada kelambunya juga. Wa indaha sadanatun, ada juru kuncinya juga. Wa fiha syayatinu, di dalam pohon ini, pohon Uzza namanya, syayatinu, setan-setan, yukallimuna, yang mengajak bicara annasa, kepada manusia. Oh, kalau sekarang terjadi luar biasa itu.
banyak wartawan yang datang barangkali, ya diliput. Kalau perlu direkam suaranya. Ya. Dan saya pernah dengar langsung, ya. Saya pernah diuji, ya, ditakut-takuti oleh Bang Saji. Melewati sebuah sumur, sumur yang jarang dipakai. Rumahnya juga sudah dikosongkan. Itu sering terdengar suara bayi nangis di situ. Ya, tapi saya enggak takut. Ya, masuk aja ke situ, ambil air wudu, nimba wudu, enggak apa-apa. Mereka sengaja nakut-takutin. Nah, kita enggak boleh takut. Enggak akan diganggu, cuma sekedar sedikit saja mereka nakut-takutin. Kalau kita takut, mereka tertawa senang. Berarti iman kita kalah. Ya, kita harus punya keyakinan bahwa mereka itu tidak bisa mencelakakan kita sedikit. Selama Allah tidak mengizinkan, mereka enggak bisa. Enggak ada ceritanya orang itu dibunuh setan, enggak ada. Enggak ada. Ya. Mereka untuk merubah bentuk menjadi manusia itu butuh tenaga. Enggak gratis. Ya, butuh tenaga. Kita saja, alam kita di darat, kita masuk ke dalam air, ke dalam laut, butuh tenaga enggak? Butuh peralatan, butuh oksigen. Ya. Mereka juga sama, mereka di alam gaib, masuk ke alam manusia, butuh tenaga. Apalagi kalau kita sampai mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat perlindungan, bisa terbakar mereka. Ya Allah, kalimat ini pertama misalnya mohon baca Al-Quran lebih nice, yakin ya Allah turunkan pertolongan, mereka langsung kabur, nggak berani. Ya. Jangan kita membayangkan yang seram-seram, jangan. Kalau kita membayangkan yang seram-seram, berarti pikiran kita sendiri sebenarnya yang menciptakannya. Gak ada itu, gak ada. Demi Allah saya gak pernah melihat. Nah, saya pernah jam 4 pagi di kampung nenek saya. Di kampung nenek saya itu gak punya WC, jadi kalau buang hajat ke sungai. Jam 4 itu mules perut saya. Ke sungai saya. Gak ada lampu. Ya, kanan kirinya ada pohon-pohon bambu, ada bunyi gitu kayak krek-krek-krek. Ah, itu paling angin saja. Ya. Enggak pernah ditakut-takuti, enggak ada. Kalau misalnya ada suara yang mencurigakan, langsung katakan saja, kalau kau berani keluar, gitu aja. Keluar. Ya, enggak berani, enggak keluar. Ya, saya pernah nantang begitu. Ternyata cuma suara angin saja. Gesekan antara bambu kecil dengan bambu yang besar. Atau daun-daun, enggak ada apa-apa. Atau melewati kuburan juga. Pernah saya waktu kuliah dulu. Saya mau pulang, enggak ada kendaraan, teman-teman saya udah tidur. Enggak ada tempat yang untuk nampung, terpaksa saya harus pulang ke kos-kosan saya, melewati kuburan. Jam 10 malam. Biasa saja, enggak ada apa-apa. Mereka sudah alam barzah, alamnya sudah beda. Ngapain kurang kerjaan keluar dari alam kubur? Mereka sibuk itu disiksa. Kalau kafir disiksa malaikat. Kalau dia mukmin sedang menikmati taman surga. Kecuali yang baru dikubur sedang mengalami fitnah kubur, ujian kubur. Kalau sudah berlalu sudah, ya dosa-dosanya sudah di, sudah siksaannya sudah selesai, tinggal menikmati nikmatnya kubur. Gak ada apa-apa, gak ada apa. Demi Allah. Perasaan kita saja yang kita ciptakan sendiri. Wah, jangan-jangan ada penampakan. Otak kita yang kotor. Ya. Ya. Gak ada apa-apa. Nah, di zaman Nabi ini, ada sebuah pohon namanya Uzza. Dia mengajak manusia berbicara. Di dalamnya ada setan. Yukalimuhum huwa nafsun halihi sajar. Jadi di dalamnya ada roh. Roh dari setan. Ya, jin kafir. Au hadzal bait. Ya, selain di pohon juga di rumah-rumah sekitar pohon itu. Alladzi banuhu ma'a annalladina tukalimuhum minash hiya asyayatinu litudilluhum litudillahu an sabilillah. Jin-jin yang berbicara di dalam, siapa itu? Bangunkan Abu. Cuci muka, cuci muka. Kalau ngantuk cuci muka. Cuci muka. Perhatikan ya, perhatikan. Kelihatan enggak? Litudillahum. Setan-setan tersebut
banyak menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari jalan tauhid. Wa kana hadha sunamu li Quraisy. Dan ini adalah sesembahan milik bangsa Quraisy. Jadi masing-masing bangsa suku itu punya beda-beda sesembahannya. Suku A sembahannya beda, suku B sembahannya beda. Kalau yang tadi apa? Manat itu miliknya siapa tadi? Coba kita cek ulang. Mana tadi? Sakib. Ya, ini. Sakib dan kabilah-kabilah lainnya, ya. Adapun Uzza ini milik penduduk Mekah. Suku Quraisy suka menyembah Uzza, suka menyembah pohon yang berbicara. Baik, yang ketiga, wa manat. Apa itu manat? Sofrotun kabirotun fi makanin. Ya, batu yang diukir yang besar. Ya. Di tempat yang ku qariban min Jabal Qudaid, dekat Gunung Qudaid antara Mekah dan Madinah. Jadi seperti ya robot gitu ya, diukir dari batu. Wa kanat li huja'ah. Ini juga selain disembah oleh penduduk Quraisy Mekah, disembah oleh suku Huja'ah, Aus dan Khazraj. Ada berapa nih? Quraisy, Huja'ah, Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna ya man indaha bil hajj, ya. Jadi orang-orang yang melakukan umroh, jadi umroh sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan juga haji, mereka sering mampir ke manat ini. Wa ya'budunaha min dunillah, mereka menyembah. Jadi pahala hajinya hapus. Setelah haji datang ke manat, hapus pahala. Ya karena berbuat syirik tadi. Jadi ibadah haji itu ibadah warisan Nabi Ibrahim. Wahada al-asnamu asala satu hiya akbaru asnamil Arab. Manat ini berhala yang paling besar di jazirah Arab. Ya, Allah sebutkan tiga saja, bukan berarti tiga, banyak ratusan. Cuma ini yang paling terkenal, yang paling viral. Ya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manat. Hal agnakum syai'an? Ini pertanyaan. Apakah tiga berhala ini memberikan kekayaan? Hal nafa'atkum? Apakah memberikan manfaat? Hal nasaratkum? Apakah bisa menolong kalian? Hal kanat tahluku wa tarzuku wa tuhi wa tumin? Apakah tiga berhala ini bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan? Mada wajad tum fiha, apa yang kalian dapatkan? Pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang musyrik supaya akal sehatnya hidup. Hada min babil inkar wa tanbih al-ukul ila an tarji'a ila rusdina. Supaya apa? Supaya akal sehatnya kembali. Ya, akal sehatnya kembali. Dikasih pertanyaan supaya memancing. Pakailah akal sehat. Ya. Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, kenapa disembah? Ya. Fahadihi innama hiya sohrotun wa sajarotun. Ini hanya batu, ini hanya pohon. Laisa fiha naf'un wala dharrun, tidak bisa memberikan manfaat dan bahaya. Mereka adalah makhluk yang tak bernyawa. Baik, berikutnya. Walamma ja'a Allahu bil Islam, ketika Allah memenangkan Islam, wa fataha Rasulullah Makkah, ketika Rasulullah membebaskan kota Mekah. Apa maksudnya membebaskan kota Mekah? Apa maksudnya? Membebaskan segala kesyirikan.
ya membebaskan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Dibersihkan oleh Rasulullah. Ya. Al-Musharrafata, Mekah yang mulia. Arsala, Rasulullah mengirim jenderal pertama Al-Mughirah bin Syu'bah bersama dengan Abu Sufyan bin Harb. Dua panglima diutus oleh Rasul, diperintahkan oleh Rasul ila Al-Lata, menuju berhala Lata fi Ta'if, di kota Ta'if. Fahadamaha, keduanya menghancurkan berhala Lata, kuburan yang di atasnya dibangun kubah menyerupai Ka'bah, ada pagarnya, ada selimut, termasuk juru kuncinya juga di ya diperangi, didakwahi, ya suruh taubat, sudah berhenti jadi juru kunci. Kenapa? Nggak mau dirobohkan. Apa yang jadi juru kunci? Ya, fahada maha bi amri Rasulillah. Keduanya menghancurkan berhala Lata atas perintah Rasulullah. Rasulullah jadi presiden, Rasulullah sudah jadi raja, tinggal merintah saja kepada para komandannya. Ya. Yang kedua, wa arsala, Rasulullah mengirimkan Khalidah ibna al-Walid, Khalid bin Walid, ini juga jenderal juga, ya. Jenderal berpangkat yang paling tinggi. Gelarnya apa? Saifullah, pedang, pedang. Ilal Uzza, dikirim oleh Rasul ke berhala yang namanya Uzza. Fahadamaha, Uzza ini dihancurkan pohon-pohon dan rumah-rumahnya. Wa qata'a al-asjar, ditebang pohonnya sampai akar-akarnya. Nah, ini yang menarik. Wa qatala al-jinniyata, Khalid bin Walid perang dengan jinnya, ya. Jinnya berhasil dibunuh. Ya, dibunuh. Wallahu alam, seperti apa cerita rinciannya, apakah menjelma menjadi manusia lalu perang tanding dengan pedang, ya enggak tahu. Yang jelas redaksinya wa qatala al-jinniyata, Khalid bin Walid berhasil membunuh setan yang ada di dalam pohon tersebut. Allati kanat fiha, yang ada di dalam pohon tersebut. Tuhatibun nasa, yang suka mengajak manusia berbicara. Wa tudilu, yang sering menyesatkan manusia. Wa mahaha an akhiriha, Khalid bin Walid menghancurkan sampai ke akar-akarnya, tak bersisa, cabut, ya, supaya tidak tumbuh lagi. Barangkali kalau ada akarnya bisa tumbuh lagi, kayak pohon ketapang itu, selama akarnya belum dipotong tumbuh lagi, ya kan? Akarnya dipotong, dicabut, dibakar dan seterusnya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian yang ketiga ini, wa arsala Aliyan ibna Abi Thalib, Rasul mengirim Ali bin Abi Thalib ila mana, khusus ke berhala yang namanya mana. Fahadamaha wa mahaha, menghancurkan mana atas perintah Rasul. Wa ma anqadat nafsuha, ya, berhala tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolak, diam saja. Waktu dihancurkan diam saja, setannya malah dibunuh. Faikaifa tunqadu tunqidu ahlaha, bagaimana bisa menolong penyembahnya, dirinya sendiri enggak bisa. Wa ubadaha, tidak bisa berbuat apa-apa kepada para penyembah. Ketika dihancurkan oleh para sahabat, ya sebagaimana benda mati. Meja ini kan benda mati, mau kita hancurkan, mau kita potong, mau kita bakar, ya diam saja. Ada air minum gak? Gak ada. Di bawah ada. Ya, kering ya, lama-lama kering. Seakan-akan para sahabat itu bertanya kepada
kepada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik sudah enggak punya kekuatan. Abu Jahal sudah mati. Ya, Abu Jahal sudah mati. Tinggal sisa-sisa orang-orang kafir. Kenapa Rasulullah dengan tentaranya banyak dari Madinah ke Mekah? Pada ketakutan itu orang kafir. Ini Fathu Makkah, ya. Pembebasan kota Mekah. Aina dhahabat, ya. Kemana itu berhala itu pergi? Hal nafa'atku masih bisa memberikan manfaat, gitu ya. Hal mana'at nafsaha min junudillah, bisakah berhala-berhala itu menghalangi tentara-tentaranya Allah? Al-Mughirah, Abu Sufyan, siapa lagi? Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib. Wa juyusil muwahidin, bisakah menghalangi para tentara muwahid? Jawabannya tentu tidak bisa. Ya, mereka benar-benar mati. Fahada fihi dalilun ala anna hunaka man ya'budu al-asjaro wal-ahna. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang musyrik yang menyembah asjar, pohon, ahjar dan batu. Bal in hadal asnama, hadil asnama as-salasatu kanat ya akbaru asnamihim. Ya. Allah sebutkan tiga ini di dalam Al-Qur'an karena ini adalah akbaru asnamihim. Berhala yang paling gede, yang paling besar. Ya. Wa ma dafa'at anha, tiga berhala itu tidak bisa membela sendiri. Tidak bisa membela diri, wala nafa'at ahlaha, tidak bisa memberikan manfaat kepada penyembahnya. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahu. Rasulullah berhasil menumpasnya. Ah, di sinilah makna memerangi dengan betul-betul dengan pedang. Karena Rasulullah sudah berkuasa. Macam-macam siap pedang, siap tombak. Ya, ngeri itu orang-orang kafir pada hari itu. Karena Rasulullah dengan rombongan pasukan. Berbeda ketika Rasulullah sebelum berkuasa. Rasulullah memerangi dengan ilmu. Kalau sekarang enggak, Rasulullah sudah kuat. Madinah itu negara yang paling kuat saat itu. Di dunia yang paling kuat. Negara Islam yang paling kuat. Lalu diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sampai bisa menguasai Mesir, menguasai Palestina, menguasai Suriah, menguasai Irak, menguasai Iran, Persia, ya, bahkan ya perlu, tapi perlu dicek lagi, bahkan sampai ke Indonesia. Ya, para sahabat itu ada yang mengirim pasukan sampai ke Aceh. Ya, Aceh jadi kerajaan Islam pertama. Ya, itu sampai ke negeri kita menggunakan kapal laut, ya, menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Sampai 2/3 di dunia itu dikuasai oleh Islam. Belum pernah ada dalam sejarah yang berhasil menguasai 2/3. Inggris saja enggak sampai. Negara Inggris, negara penjajah yang paling banyak di dunia, tidak sampai 2/3. Baru Islam. Islam pun bukan menjajah, tapi mendakwahkan. Bukan menjajah. Menjajah itu kan mengambil harta. Islam tidak. Tidak mengambil harta. Ya, bahkan tidak memungut pajak kalau negeri itu jadi nggak ada pajak, ya nggak ada. Ini ya, fahada fihi ma istadalla lahu asy. Inilah dalil-dalil yang diambil oleh penulis kitab ini, bahwasanya ada orang yang menyembah batu dan pohon. Kali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Mungkin ada tanya jawab, kita tutup dulu. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.